tunggu sebentar ya. Jadi kemarin hasil coret-coretan Faris, aku buat frame gitu. Bentar. Tuh. Wah. Nah, kayaknya udah jelas deh. Pasti si Lisa itu penyebab kematian Diandra. Ntar dulu, Vel. Jangan gegabah dulu, kenapa? Ih, gua gak gegabah. Tapi kan lu juga udah lihat sendiri. Ya, bener juga sih, Veli. Ya, sifat juteknya Lisa yang sekarang itu emang dari dulu udah dia lakuin ke Diandra. Tapi kan di sini kita masih punya banyak nama, nggak cuma Lisa doang. Ya walaupun gue setuju sih, yang lebih berkemungkinan besar tuh si Lisa. Eh tunggu, lu lupa kunci pintu ya Mal? Lanjut baca diarinya aja. Bentar deh. Gua kepikiran sesuatu. Kenapa kita cuma cari petunjuk di buku diari ini doang? Dan ujung-ujungnya cuma bikin buat kita bingung. Kenapa kita gak coba tanya Bu Hana? Secara ini kan kamarnya Diandra dulu. Dan Bu Hana itu yang ngurus segala kedatangan sampai kematiannya Diandra. Iya gak? Jelas dong, kalau misalnya Bu Hana emang gak ngapa-ngapain, ngapain dia menghindar? Iya juga ya, pantesan aja waktu pertama kali aku balikin buku ini ke Bu Hana, ya Bu Hana langsung panik dan langsung masuk ke dalam kosan gitu. Apalagi waktu aku bahas soal misalnya Lisa yang ngebunuh Diandra, terus Bu Hana berperan untuk menghapus jejak-jejaknya Lisa, dan pasti Bu Hana yang ngebersihin semuanya. Makanya kenapa kita cuma berpacu sama buku diary ini, karena semua bukti-buktinya itu udah dihapus sama Bu Hana. Bener nggak? Akal sih, Riz. Tapi ah, yaudah. Gimana kalau misalnya kita coba panggil Bu Hana langsung? Bu Hana! Sebentar, jangan buru-buru. Ih, abis kalian lama banget sih ngomongnya. Ya nggak gitu juga. Masa ya kita mau nuduh Bu Hana tanpa ada alasan sih? Ya iya sih. Tapi kan udah cukup jelas nih. Gimana kalau misalnya kita coba tanya langsung ke Bu Hana? Oke, Feli, Faris, kalian tunggu di sini. Aku panggil Bu Hana. Yuk. Jadi gini, Bu. Ibu masih ingat soal ini kan? Diari ya? Diandra. Kayaknya
Apaan sih? Mau usah bahas malam ini. Lagian, kalian ngapain ya bahas orang yang udah nggak ada? Tapi Bu, tolong bantu kami Bu. Dari hari pertama aku pindah ke sini, aku sering diteror sama sesosok Diandra itu. Dan sekarang mereka berdua juga ikutan Bu. Please Bu, bantu kami temuin jawabannya Bu. Bantu kami Bu. Pasti Bu Ana tahu kan penyebab kematian Diandra. Tolong jawab kita Bu, jangan diem aja. Atau jangan-jangan ibu ya yang membunuh Diandra. Makanya selama ini Bu Hana cuma diem aja, ngehindar. Karena gak mau ketahuan kan? Diem! Kalian tega ya nuduh ibu demikian? Tenang dulu Bu, maaf Bu, bukan maksud kami menuduh. Tapi kami hanya kebingungan Bu. Udah berapa hari ini kami baca buku diary itu dan dengan tujuan supaya kami tahu apa yang terjadi sama Diandra semasa hidupnya. Tapi semua petunjuk yang kami temukan itu tidak jelas. Dan kami masih kebingungan, Bu. Iya, udah. Kalian tunggu di sini ya. Ini ada rekaman CCTV di mana malam itu Diandra meninggal.
Jadi kalian sudah tahu semuanya kan? Tapi kenapa ibu diam aja ya? Malah ibu cenderung menutupi kejadian ini. Ya wajar lah. Kasus Diandra ini kan kasus bunuh diri. Dan setiap orang kalau tahu cerita ini, mereka pasti ketakutan untuk ngekos di rumah ibu. Mereka berpikir kosan ibu ini angker. Karena udah ada satu anak yang mati bunuh diri di sini. Makanya ibu menutupi masalah ini. Dan ibu memilih diam. Ibu juga sedih. Kenapa waktu itu ibu tidak bisa memposisikan sebagai ibu Diandra? Pasti kejadian ini gak akan terjadi. Ya sudah, sekarang Diandra sudah pergi. Biar dia tenang di sana. Aku gak nyangka ceritanya kayak gini, Bu. Maafin kami ya, Bu, yang udah nuduh Bu Hana enggak-enggak. Iya. Ini semua karena kepanikan kalian. Aku juga minta maaf ya, Bu. Maaf aku udah lancang sama Ibu. Iya, gak apa-apa. Kalau begitu, karena udah larut malam, kita berdua pamit ya, Bu. Iya, hati-hati ya, berkalian. Masuk kok, masuk. Faris mana ya? Nggak tahu nih. Belum kedengeran suaranya. Kayaknya dia belum join deh. Halo? 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 Masuk nggak sih? Hei. Ya, halo Riz. Masuk. Halo? Halo? Loh. Kayaknya baru nyambung deh. Sekarang keputus lagi. Tahu nih, Vel. Ah, paling juga HP-nya error lagi tuh. Halo? Halo? Loh? Halo? Kok putus juga sih? Loh? Video? Videonya emang udah, Fel, aku udah lihat videonya. Siapa?
siapa yang kirim file? Siapa yang kirim videonya? Aku nggak tahu, Mal. Aku takut. Kayaknya orang yang selama ini ngebunuh Diandra, dia udah tahu. Dan sekarang dia ngincer kita, kayak Faris. Gue takut. Soalnya gue ngeliat sosok perempuan di video itu. Gak boleh ngomong gitu, Vel. Kan kita dengar sendiri kata Bu Ana, kalau Diandra itu bunuh diri, bukan dibunuh. Mal, itu kata Bu Ana doang. Kita kan masih ada nama-nama lainnya. Aku takut, Vel. Tapi kita mau gimana lagi? Sekarang Faris gak ada. Aku juga takut, Mal. Tapi coba kita lihat diarinya lagi ya. Mungkin kita bisa lihat petunjuk berikutnya dari diary ini. Aku takut banget, Fer. Mungkin kita bisa nyelesain masalah ini dari diary ini. Karena kalau enggak, kalau kita nggak lapor polisi, kita bisa aja berakhir kayak Faris. Wow.